Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas? segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Mari saudara kita berdoa, saya antarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai aktivitas kami dari pagi hingga saat ini kami masih bisa berkumpul untuk ibadah secara online. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, berkatilah supaya berjalan dengan lancar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Gimana nih saudara yang di rumah kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau lebih semangat lagi. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kita ulangi dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Selamat malam anak-anakku remaja pemuda GKJ Nusukan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita diberikan waktu yang indah untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan melalui pujian kita. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas waktu kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui kami dan buka mata hati kami sehingga kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman pada malam hari ini sepenuhnya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Engkau tutup setiap sudut di ruangan ini sehingga tidak ada kuasa roh jahat mengambil, mencuri bagian berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman pada malam hari ini hanya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anakku yang terkasih, pembacaan firman pada malam hari ini, saya akan bacakan dari Markus 7, tidak semuanya, Markus 7 ayat 24 sampai 28, disambung ayat 31 sampai 35. Yang demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Kita sambung dengan ayat 31 sampai 35. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang bawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang-orang yang berbahagia. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati pembacaan firman pada malam hari ini, ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ketika ada seorang perempuan dari Fenisia yang meminta Yesus untuk mengusir setan dari tubuh anaknya. Dan di situ diceritakan bahwa Yesus seakan-akan tidak mau untuk menyembuhkan atau tidak mau melakukan permintaan perempuan itu. Tetapi perempuan itu dengan gigih masih meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan dari tubuh anaknya. Dan ketika Yesus mengatakan suatu hal yang menurut kita sepertinya kasar, perempuan tadi menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja makan remah-remah yang jatuh dari anak-anaknya." Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perikop yang kedua adalah ketika Yesus bertemu dengan seorang pria yang menderita tuli dan gagap. Atau kalau zaman sekarang disebut difabel, different ability, yang punya makna mempunyai perbedaan dalam kemampuan menggunakan alat tubuhnya. Yesus mengetahui seorang yang menderita difabel itu biasanya mempunyai rasa minder atau rasa kurang percaya diri yang berkelebihan. Oleh karena itu, Yesus kemudian mengajak pria tadi menyingkir supaya jauh dari kerumunan orang banyak. Yesus menghargai pria tadi dan Yesus menyembuhkan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari dua perikop tadi, apa yang bisa kita pelajari? Hal apa yang menarik untuk kita renungkan? Coba, kalau anak-anak baca di rumah, kemudian perikop seluruhnya dibaca, nanti akan ketahuan. Apa yang menarik? Yang pertama adalah kasih Yesus yang tanpa batas. Tanpa melihat keberadaan siapapun itu. Dari suku, ras, agama, apapun itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kuasa Yesus itu jauh melebihi bayangan kita. Yang tanpa menjamah bisa mengusir setan dari tubuh anak perempuan di Siro tadi. Yang dengan ludah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah iman dari perempuan dan laki-laki difabel tadi. Mempunyai iman, kuasa Yesus itu luar biasa. Yesus itu sanggup, dia bisa memulihkan, dia bisa menyembuhkan. Itu yang bisa kita tarik, tiga hal. Nah, sekarang mari kita melihat pada kehidupan kita. Apakah kita juga sudah melakukan seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus? Mengasihi tanpa memilih, tanpa melihat siapa dia, dari ras apa, dari kalangan apa. Seringkali yang kita lakukan adalah kita mengasihi pada orang yang mengasihi diri kita. Kowe apik karo aku ya apik karo kowe. Kowe ora apik karo aku luwih meneh ora apik karo kowe. Itu yang sering kita lakukan sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita yang mengaku sebagai anak Tuhan Yesus. Tapi belum bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian yang kedua. Apakah kita juga sudah mempunyai rasa berserah penuh kepada Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang mustahil. Seringkali ketika kita mengalami suatu masalah atau kesulitan, kita sudah berputus asa. Kita sudah meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan kita itu tidak sanggup. Tuhan tidak bisa melakukannya. Kita membatasi kuasa Tuhan kita. Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil, kita lupakan. Kita hanya fokus pada masalah kita. Tanpa mengingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mari. Pada malam hari ini, kita bersama-sama untuk berkomitmen. Komitmen apa yang akan kita lakukan? Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita berkomitmen untuk mau menerima setiap orang yang kita jumpai. Bagaimanapun keadaan mereka. Dari suku, ras, agama apapun. Kita terima mereka. Kita kasih mereka. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kemudian komitmen yang kedua. Kita mempunyai kerendahan hati seperti perempuan yang dari Siro tadi, dan juga bapak yang difabel tadi. Menghancurkan kesombongan. Jangan mudah baper. Ketika seseorang melakukan hal yang kurang baik terhadap kita, kita menjadi sakit hati. Mari kita belajar untuk mempunyai kerendahan hati. Kemudian komitmen yang ketiga adalah, maukah kita bersikap meneladani Tuhan Yesus tadi, yang mengasihi tanpa pamrih. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian, mengasihi saya sebagai pribadi yang berharga dan istimewa. Dan dengarlah, Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk terlibat dalam kasih yang tanpa memilih. Apakah kalian mau? Apakah kalian sanggup? Jawabannya ada diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima. Pada malam hari ini, kami Engkau ingatkan untuk kami mempunyai kasih seperti yang Engkau teladankan. Ajar kami untuk mempunyai komitmen melakukan kasih yang tanpa memilih seperti Engkau. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu, berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami menjadi seperti Engkau, mempunyai kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terberkati oleh firman Tuhan, amin. Saat ini kita mau persembahan, persembahan bisa dititipkan ke pengurus terdekat. Saudara-saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang di rumah bisa duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami mau berdoa untuk persembahan kami, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berkatilah Bapak Presiden serta jajarannya, semoga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusukan. Berkatilah Bapak Ibu pendetanya, berkatilah majelis-majelisnya, berkatilah jemaat-jemaatnya. Semoga kami semua bisa beribadah secara offline seperti dulu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, dan juga kami sebentar akan mengucapkan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita udah di penghujung ibadah. Jangan lupa tetap saksikan ibadah selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.